seandainya banjir kita nggak bisa pulang, guys. Jadi aku pasin dulu, kita bikin kentang gorengnya yang panjang-panjang, jangan yang pipi deh, kalau pipi jadinya kayak keripik jadinya. Jadi sementara waktu peralatan aku sedikit berantakan, nggak apa-apa lah ya. Mungkin ntar di next video aku bakalan bikin rak untuk peralatan aku deh, supaya tertata lebih rapi. Sama aku mau bikin kursi deh kayaknya, kayak kursi yang di video-video aku sebelumnya yang di Gunung Pangkit Batu itu. Ntar aku bilang bentuk kursinya kayak gimana. Siapa tau gue mau bantu buatin. Lupa nggak bawa tisu makanan, jadi ngurusinnya cara lainnya lagi ya.
Oke guys, jadi yang aku goreng cuma sebagian doang. Sisanya mungkin nanti siang untuk ngambil-ngambil setelah melakukan kegiatan ya. Jadi ini kita makannya pakai saus. Jadi aku mau pakai sambal ya, cuman ini untuk makan siang aja deh. Jadi aku pakai saus kemasan. Ini enak ya. Ini aku gorengnya sedikit karena ini untuk sarapan sih, bukan untuk makanan pokok. Ini pas yang goreng banget deh. Kita cicipin dulu ya. Kayaknya sih kelihatannya enak. Garing terus gitu. Kan kalau tipis itu crispy. Sumpah ini enak. Ini aku dua kali goreng sih, yang satu basah, yang dua kelihatannya garing. Sama-sama enak sih, cuman yang ini lebih lembek. Kalau yang ini garing, garing di luar kriuk, garing di luar lembut di dalam.